Ya, ya kan teman-temanku sekalian, welcome back to my YouTube channel cuy. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, teman-teman, aku mau kasih tahu, kemarin channel ini kena pedoman oleh YouTube ya, karena ada beberapa konten dan hal-hal yang sensitif banget saya masukin buat konten di channel ini, dan ternyata dapat teguran dari YouTube ya, teman-teman. Amin ngantuk guys, amin ngantuk. Aduh. Dikit lagi channel ini dihapus ya kan. Oke cuy, jadi hari ini seperti biasa kita mau cari tahu yang lagi rame, yang lagi viral apaan ya kan. Kita akan buat konten seperti biasa adalah reaction cuy. Adalah konten yang paling mudah, yang paling simple dan tidak kreatif sama sekali ya kan. Oke, seperti biasa sebelum mulai ke videonya, kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share pada teman-temannya. Oke, nice. Wah, ini yang lagi rame viral di Manado. Oh, aku udah lihat cuy. Cantik sih. Waduh, kasihan cuy istrinya. Aku udah lihat nih. Aku udah lihat ya, teman-teman. Kayak di drakor ya kan. Oke, teman-teman, ini sebenarnya lagi rame banget di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ya kan. Ya, kalian tahu ya yang lagi rame itu apa? Ya biasalah. Perselingkuhan ya kan, teman-teman. Jadi sebenarnya ini aku nggak tahu masalahnya apaan, dan aku juga nggak mau ikut berkomentar terlalu banyak ya kan, teman-teman. Karena ya bahaya cuy, buat channel ini benar-benar berbahaya. Jadi kalian komen di kolom komentar di bawah ya kan. Oke, kenapa sih ini lagi rame banget 2020, 2021 ini lagi rame perselingkuhan ya kan. Lagi rame banget, emang lagi musimnya ya perselingkuhan ya kan cuy. Tapi ini kasihan loh, istrinya memang sampai digituin ya kan. Kasihan sih kalau aku sih. Oke deh teman-teman, aku nggak mau berkomentar terlalu banyak tentang ini ya kan. Bahaya untuk channel ini ya teman-teman. Mari kita lanjut dengan meme kocak yang ada di Instagram ya. Pengeluaran tak terduga apa nih? Apaan sih? Roti. Oh bener nih. Anjir. Mau nggak mau beli kan teman, gak ada halak kayak gini. Mantap. Bangke, beli juga dia. Mas lebih milih PUBG atau Free Fire? PUBG atau Free Fire? Free Fire. Mas lebih milih PUBG Mobile atau Free Fire? PUBG. Kamu suka main PUBG atau FF? FF. Kenapa PUBG? Kenapa nggak main Free Fire? Dari segi sih emang dari dulu emang waktu pertama kenal sih emang PUBG dulu sih. Pernah nyoba Free Fire, cuman nggak masuk sih bagi saya. Kenapa Free Fire? Kenapa nggak PUBG? PUBG haram. Kenapa PUBG? Kenapa nggak main Free Fire? Anjir. Udah nggak seru aja. Kenapa FF? Kenapa nggak PUBG? Gak suka PUBG. Kenapa nggak suka? Haram. Haram. Emang FF halal? Halal. Ada logo. Ada logo halalnya. Ada logo halal. Bangke emang yang bocil ya banyak main FF dan ada logo halalnya juga. Anjir lucu kocak ya. FF sama PUBG ya udahlah damai aja ya kan. Yang ciptain game ini juga damai-damai aja ya kan. Yang main yang malah berantem, itu bingungnya aku cuy. Perbedaan menyusui anak menyusui suami apa? Rasanya gimana? Kalau anak tuh rasanya kayak biasa aja. Ya, biasa aja. Enggak ada rasa apa-apa. Ya. Kalau misalnya suami kalau suami itu rasanya kayak kemana? Tolong. Waduh. Lagu siapa nih? Waduh.
Waduh, asik. Rusak ini mah. Terlalu lebay. Ini lip sync. Woi. Anjir, ini lip sync. Wah, lip sync cuma suara untuk suara sih bagus ya kan, karena lip sync untuk penampilan ya jangan diulang lagi ya kan, kayak gitu jangan dibuat lagi. Waduh, asik ini, happy, tidak ada beban hidup ya kan, asik. Saya sudah berusaha menjadi yang terbaik untuknya, tapi dia malah mencari yang lebih baik dari saya. Maaf, saya gagal. Aduh. Laporan selesai. Nangis aja. Sampai nangis cuy, aduh. Parah. Ya semoga cepat dapat jodoh lagi ya kan. Kita sama sih cuy, nggak ada pacar ini sebenarnya. Ya, galau sih jomblo mulu ya kan. Aduh, semoga 2021 dapat pacar deh akunya ya. Itu di mana? Waduh. Ini apaan, Boy? Wih. Buat adik kelas yang baru nakal, jangan norak ya. Waduh, ampun senior. Malu sama yang udah senior. Aduh, ampun. Tolong, Mbak ya. Ampun. Enggak gitu lagi, ampun ya. Jangan di skip ya sampai 5 detik baru paham. Anjir, ternyata botaknya dibuat-buat ya kan. Soalnya pasti ya kan mikir agak mau. Wih, keren sih celananya, pakai gantungan gitu. Wih, ini wah, ini sponsor nih, sponsor ini mas, ini lagi rame banget ya video yang viral di Manado ya kalau nggak salah ya. Ini musimnya apa sih, memang lagi musimnya perselingkuhan atau gimana sih ya kan. Aduh, kasihan sih istrinya ya teman-teman. Oke cuy, cukup untuk video kali ini, kita nggak bisa berkomentar terlalu banyak tentang itu karena channel ini sudah kena teguran pedoman dari YouTube, dari itu sangat berbahaya untuk channel ini. Oke, cukup untuk video kali ini, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, dan share pada teman-teman.